Bencana banjir, pemirsa, banjir setinggi 1,5 meter menerjang kawasan Tiga Raksa, Tangerang, Banten dan mengakibatkan sedikitnya 60 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Pemirsa, banjir juga terjadi di Blitar, Jawa Timur dan mengakibatkan 2 unit mobil bak terbuka milik penambang pasir terjebak dalam banjir. Air bercampur material pasir dan batu, Selasa sore menerjang Sungai Lekso di Sabo dan Tejo, Wlingi, Blitar, Jawa Timur. Banjir di sungai yang biasa dimanfaatkan para penambang pasir ini juga mengakibatkan 2 buah mobil terjebak. Para penambang pasir disinyalir tak sempat mengamankan kendaraan mereka saat air menerjang. Banjir juga menyebabkan kawasan Sabo dan Tejo terendam hampir 1 meter. Diduga banjir disebabkan oleh tingginya intensitas hujan tinggi di wilayah hulu sungai. Sementara itu, banjir setinggi 1,5 meter Selasa sore merendam pemukiman di Desa Margasari, Kecamatan Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Selain melumpuhkan aktivitas warga, banjir yang datang tiba-tiba membuat warga tidak sempat menyelamatkan barang berharga mereka. Selain akibat curah hujan, meluapnya Sungai Cimanceri kiriman dari Bogor juga ikut membuat pemukiman terendam banjir. Sini sering banjir, Bu? Sering banget. Ada berapa, Bu, yang terendam? Ada yang terendam, mungkin lebih dari 40 rumah. Oke, lebih lah. Satu RW ini lebih dari 40 rumah. Biasanya kalau banjir begini surutnya kapan, Bu? Surutnya 2-3 hari baru. 2-3 hari baru surut, ya. Sedikitnya 1.600 rumah di Perum Gria Setu Permai Setu, Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setinggi 90 cm pada Selasa siang. Akibatnya sejumlah warga terpaksa mengungsi. Banjir yang keempat kalinya di awal tahun ini dipicu meluapnya Sungai Kalisadang. Banjir ini sendiri karena? Kiriman sih katanya jebol. Kiriman dari Bogor juga? Dari Bogor, dari Harpes juga. Bu, ini kan ada berapa rumah sih, Bu? Kira-kira yang terendam di sini? Apa ya, banyak juga sih, dari GSP1 sampai GSP2. Cuman GSP2-nya cuman separuh doang kenanya. Ratusan ada, Bu? Ada. Sementara itu, banjir juga merendam ruas Jalan Raya Setu Serang Cikarang Barat setinggi 50 cm. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos banjir terpaksa mendorong kendaraannya akibat mesinnya mogok. Tim Liputan Trans 7.